هذا طال عمرك هدية من عندنا طال عمرك. جزاك الله خير، بارك الله فيكم يا شيخنا أبو سيف، تمن ديك عشي هدية هني، حياك الله، شكرا جزيلا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua apa kabar? Ahlan wa sahlan. Selamat datang kembali di Ian Vlogs. Teman-teman, tempat ini saya kangen sekali. Ini spot yang selalu saya gunakan dulu membuka atau membuat opening video-video saya. Saat ini saya alhamdulillah berkesempatan kembali untuk membuka atau opening video ini di tempat spot yang biasa saya lakukan dulu. Teman-teman semua, pada video kali ini insya Allah saya akan mengangkat tema yang saya alami langsung. Ini terkait dengan masalah kebaikan warga negara United Arab Emirates secara umum. Jadi teman-teman Indonesia yang tinggal di United Arab Emirates, insya Allah mereka-mereka sudah mengetahui secara umum bagaimana orang-orang United Arab Emirates, penduduk United Arab Emirates yang sangat baik, sopan, tidak sombong, selalu membantu, welcome kepada kita, terutama ketika mereka tahu bahwa kita Indonesia. Jadi betul-betul sangat dihormati. Nah, salah satu contohnya, ini cerita saja, bahwa misalkan di kota Al Ain. Kota Al Ain itu adalah merupakan salah satu kota di United Arab Emirates yang terletak dekat kota Abu Dhabi. Itu bisa dikatakan bahwa banyak sekali rumah-rumah di kota Al Ain itu yang pintu gerbangnya terbuka. Jadi banyak sekali pintu-pintu gerbang rumah mereka itu terbuka, yang menunjukkan mereka itu welcome sekali kepada tamu, ya, sahabat, temannya, apalagi keluarganya. Ini bisa juga ini sebuah cerita itu menggambarkan bagaimana orang-orang penduduk asli United Arab Emirates itu sangat baik kepada tamunya. Contohnya seperti ini, misalkan kita datang ke Al Ain atau kepada rumah orang-orang yang penduduk asli itu, ketika kita mau menginap, ya, ke rumah mereka itu sampai 3 hari istilahnya kita nginap, kita makan, kita minum, itu bisa diistilahkan pada saat hari ke-3 mereka baru tanya, nama Anda siapa, ya, terus dari mana, mau kemana. Jadi ini cerita itu menggambarkan bagaimana baiknya, welcome-nya ke orang-orang penduduk asli United Arab Emirates kepada tamu-tamunya. Nah, oleh karena itu pada video kali ini saya juga akan mengangkat sedikit hal yang saya alami langsung. Ini merupakan salah satu contoh bagaimana orang-orang Emirates itu sangat baik. Pada saat saya dan teman-teman mau berangkat ke Harpakan untuk mengambil video di sana, tapi pada saat di jalan kami bertemu dengan orang-orang Emirates tersebut dan lihat bagaimana videonya. Sekarang di sini teman-teman, sebagai informasi, ini biasanya di tengah-tengah jalan itu, ya, di perjalanan jauh, di perjalanan luar kota itu kita akan dapatin penjual-penjual yang mobil ini yang menjual buah-buahan. Ini lucu-lucu nih buah-buahnya. Assalamualaikum. Ini Pak Syahbar Rahman. Tuh, dia. Mangga. Semangka. Jeruk. Yakin ini ubi. Sama delima. Itu ada melon. Ya, itu teman-teman. Ya, di sana juga ada juga tuh. Jauh. Ada suha ada. Bye. Ada. Hah? Ada hello?
حلو هذا؟ كيس حلو ايوه. كم هذا؟ هذا كيلو 10 درهم. هذا كيلو كم؟ 10 10. وهذا ممكن اقل من كيلو هذا. ايوه. هذا من موسم البلاد. هذا المحلي ولا شو؟ ما شاء الله. كم هذا؟ من 40 درهم من. بسم الله. Teman-teman, ini produk lokal nih, semangka lokal kecil banget. Bismillah, enak kayaknya. Ini. Silman ada berapa kilo? Kan kan kan. Bagus banget. Khamsa. Berapa? Kibir ya kapal atau apa? Jadi medium medium khamsa. Khamsa apa? Masya Allah. Teman-teman ini akhina min al-imarat. Masyaallah yastrun. Mangga. Hadak ya akhi. Antik al-afiyah, hayak ala shahwa. Allah yatik al-sahha wal afiyah, ahlan bik. Fi baladik al-thani. Hadha baladuk. Ma barak Allah fik. Shukran. Balad Zayd, balad Zayd. Antik al-afiyah inshaallah, hayak ala shahwa. Masyaallah. Shukran jazilan, barak Allah fik. Antum nas tayyibin wallah. Yani al-imarat biladi thani taman inshaallah. Antik al-afiyah, hayak Allah. Masalah ahlul imarat humma tayyibin, teman-teman semua terjemah bahasa Indonesia, mereka adalah orang-orang yang masalah baik-baik ya, sopan-sopan, berteman sekali. Masya Allah, masya Allah, masya Allah. Masalah lah wala syekh, ada hadiah dari imarat. Atiham ba'd barakallahu fik. Teman-teman dikasih hadiah tuh sama saudara kita, masya Allah. Sadaqa bainana. Jazakallahu barakallahu fik syekhna. Syukran jazilan, tikala afiyah. Ini dikasih semangka, semangka imarat. Masya Allah. Masya Allah. Ismak Karim akhuy? Ma'aka Abu Saif. Abu Saif, ahlan sahlan. Kila afiyah. Ana Abu Umar. رضوان ابو عمر الله يحفظك يا ابو الله يعطيك الحياه قال يا ابو سعيد هذا يجي من بابا اوكي هذا طال عمرك هديه من عندنا طال عمرك جزاك الله خير بارك الله فيكم يا شيخنا ابو سيف teman-teman dikasih hadiah nih hayak Allah syukran jazilan mangga احنا بنسميها semangka في اندونيسيا انتو تسميها هذا انتو نحن نسمي بطيخ 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 الاحمر جزاك الله خير Barakallahu fi syekhna. Syukran jazilan Abu Said. Tikla afiyah. Wala bruto Said Allah, taraf sarafna bikum. Tikla afiyah. Kalman Inggris ya. Hawla. Syekhna ismak Ali. Wa Ali. Nisan tikla afiyah. Mosarit kan Inggris. Said tikla afiyah. Hayakallah. Ya Allah. Syukran ya Abu Said. Barakallahu fikum. Tikla afiyah. Hayakallah. Syukran, syukran. Teman-teman tuh. Orang Imarat itu baik-baik sekali memang. Saya dikasih hadiah ini sama orang Imarat tadi itu. Dia tahu saya dari Indonesia, terus ngomong bahasa Arab. Itu masya Allah. Ini teman-teman nih. Assalamualaikum akhina. Assalamualaikum. Syukran jazilan, barakallahu fik. Tikallahu fi, hayakallah. Hayakallah, syukran. Assalamualaikum. Oke teman-teman semua, demikianlah video tadi, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan juga kita bisa melakukan meniru hal-hal yang positif, apapun ya yang dilakukan oleh siapapun, insya Allah bisa bermanfaat kepada orang lain, kepada orang banyak. Berlakulah baik, insya Allah ini akan bermanfaat pada diri kita sendiri. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.